Ya, ini adalah sebuah percobaan sebuah pembangkit listrik tanpa menggunakan bensin, tanpa menggunakan baterai. Yang kita butuhkan saat ini adalah kabel extension atau roll, ya. Terus pemantik api. Cukup itu saja. Ya, kita coba dulu untuk menyalakan lampu bohlam. Sementara ini kita nyalakan coba, ada listriknya atau tidak ada. Oh ya, ternyata belum belum ada ya, belum ada listriknya. Coba kita gunakan pemantik api. Kita coba dulu. Iya, kita akan coba lagi menggunakan bohlam. Oh, ternyata masih masih kurang, kayaknya masih kurang. Kita coba lagi, sekali lagi. Kita gunakan pemantik api. Ya, saya kira cukup. Kita coba menggunakan menggunakan apa? Bohlam. Sebentar lagi. Ternyata masih kurang, masih salah, masih kurang, masih kurang. Masih kurang, masih kurang. Coba lagi. Kita akan coba lagi sekali lagi. Iya, dah kita coba. Kita nyalakan dengan bohlam. Es, aduh, ternyata kurang 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 banyak kayaknya, kurang banyak sedikit lagi. Kurang banyak sekali lagi kita pelantik. Saya kira cukup. Kita akan coba menggunakan pemantik api. Sudah, kita coba. Alhamdulillah, ternyata menyala. Wah, saya gunakan coba bisa untuk menggunakan ini apa ya? Charger HP. Kita akan coba gunakan charger HP. Charger HP, sekali lagi kita coba. Wah, ternyata menyala. HP ini sudah coba. Ya, kabelnya menyala. Coba gunakan ini, saya gunakan untuk baterai. Apakah bisa menyala? Aduh, susah sekali ini. Wah, tidak cukup kayaknya. Kita coba untuk mengecas baterai saja, mengecas HP. Kita akan mencoba untuk mengecas HP. Coba kita gunakan untuk mengecas HP. Apakah kuat tegangan ini? Ini untuk baterai, kita coba. Oh, ternyata bisa, kita coba cas ya. Untuk colokan baterainya, mana colokan baterai? Iya, kita coba koneksikan ke ya. Di sini kita lihat, wah, enggak, kayaknya ada yang kurang koneksi. Coba kita cek lagi. Iya, lihat ini. Iya. Iya, ternyata sudah mengecas begitu, sudah jalan. Oke. Berarti ini kuat untuk mengecas HP. Nah, kita coba sekali lagi dengan bohlam. Apakah masih kuat untuk menyalakan bohlam? Wah, ternyata masih kuat. Ya, demikian percobaan dari kami. Sekian dari kami. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum.